Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'd. Maha benar firman-Mu ya Allah, Al-Qur'anul Karim, dan maha benar utusan-Mu ya Allah, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pernah mengutus baginda yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya atau kita semua harus menjadikan beliau suri teladan buat kita. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu bukti cinta mereka kepadaku, kata Allah, ikuti kekasihku. Apanya yang mesti kita ikuti? Ketika ulama menyampaikan kepada kita lafaz kalimah la ilaha illallah 12 huruf, Muhammad Rasulullah juga 12 huruf, maka ketika dipadukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 24 huruf, maka saya dan kita semua diberi jatah 24 jam yang mesti di 24 jam itu adalah sesuatu yang terkandung dalam lafaz kalimah tersebut. Meyakini perintah Allah dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hataman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mau, saya atau kita semua mau bagaimana aktivitas kita 24 jam contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mesti wujud dalam diri kita? Bentuk surahnya Rasulullah. Bentuk fisiknya Rasulullah, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku, semua bentuk fisik Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai imamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai wangi-wangian. Fisiknya seperti itu, dan kita mau mengaktifkan fisik kita mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk surah. Kita mau amalan yang selanjutnya, yakni bentuk sirah. Sirah Rasulullah SAW adalah aktivitas baginda Nabi SAW 24 jam. Solat cara Nabi, wajib. Mengikuti bab sunnah, makan cara Nabi. Tidur cara Nabi. Berpakaian cara Nabi. Masuk WC cara Nabi. Mendatangi istri tercinta baginda Nabi SAW pun mengikuti cara Rasulullah SAW. Berkendara dengan cara Nabi SAW. Sehingga yang mesti wujud teraplikasi dalam fisik dan jasad kita keseharian di 24 jam, lafaz yang terkandung dalam kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa mesti ini kita buat? Sahabat radhiyallahu an memiliki kecintaan dan keistimewaan yang luar biasa. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah membuat pernyataan, ya Rasulullah, mataku melihat Ka'bah ini hitam. Seandainya engkau mengatakan putih ya Rasul, maka ketahuilah sabdamu yang betul, mataku yang salah. Seperti ini cintanya, yakinnya kepada apa yang difirmankan Allah dan apa yang dicontohkan baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari hidup di dunia ini yang dijatah dengan 24 huruf dan 24 jam. Apa yang terkandung dalam makna kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sisa satu pemirsa. Tentang apa? Sarirahnya Rasulullah. Cita-citanya baginda Nabi SAW.
yang pasti. Cita-cita baginda Nabi SAW adalah cita-cita yang tinggi, cita-cita yang unggul, cita-cita yang istimewa. Apa puncaknya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ketika Nabi SAW memberitakan kepada kita, semua umatku itu masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka sahabat pun bingung, ya Rasulullah, yang mana yang tidak mau ya Rasulullah? Nabi pun beritakan kepada kita, yang cinta dan mengamalkan perintahku akan bersamaku di dalam surga, dan mereka yang ingkar, tidak mau mentaatiku, maka dia pun membuat aturan rute jalur sendiri, pemirsa yang dirahmati Allah. Maknanya apa kata ulama kita? Maknanya apa? Yang pasti baginda Nabi SAW punya satu arah cita-cita saja. Bagaimana manusia yang hidup di zamannya sampai manusia akhir zaman, semua masuk surga, semua terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah cita-cita Nabi SAW, dan Nabi SAW pun menghabiskan masanya, waktunya, umurnya, semua potensi yang dimiliki untuk apa? Mengajak manusia. Untuk apa? Untuk memperkenalkan kalimah yang agung, kalimah yang tinggi, yakni kalimah la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mari mengarahkan cita-cita kita searah dengan cita-cita baginda Nabi SAW. Mari mengarahkan sorirah kita, atau sesuatu yang dalam diri Nabi SAW tidak nampak. Apa itu? Kerisauan Nabi SAW. Kerisauan Nabi SAW untuk keselamatan, untuk kesejahteraan, untuk kesuksesan hidup di dunia yang sementara dan akhirat yang selama-lamanya. Seragamkan visi misi hidup kita, seragamkan amal kita, seragamkan persis kita mau sidang jemaah yang dirahmati Allah berupaya apa yang dicontohkan baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh-sungguh kita dalam perkara ini. Untuk apa? Mengantar jasad ini, mengantar keluarga kita, mengantar umat kita meraih keselamatan untuk diakui menjadi umat baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufik wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.